Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Jadi hari ini benda yang aku tunggu-tunggu, okey, yang aku baru order, cepat juga di post. Okey, sampai 2 hari kot dah sampai. Okey, iaitu apa yang aku cerita hari tu, duit daripada YouTube aku beli satu benda, iaitu Snowfit Pro XL Foot Massage, dan ianya telah sampai. Jadi jom ikut aku untuk unboxing. Ayuh, jom. Okey, inilah Snowfit Pro XL Foot Massage. Okay, besar gila eh dia punya size kotak ni. Jadi ini baru dia punya kaki. Kau bayangkan kalau dia punya kerusi tu penuh ni. Okay, jadi dia baru sampai tadi. Jadi jom ikut aku nak buka. Okay, sebelum tu kita belanja dulu apa yang ada dalam kotak ni. Okay, ni dia punya apa yang ada dalam kotak tu. Okay, ni dia punya tanda-tanda keselamatan dia. Kemudian dia ada strength, kekuatan, ada pemanas, kemudian ada getaran, terapi getaran eh. Okey, bagi atas ni tak ada apa-apa. Sebelah sini, okey, dia spesifikasi nama produk dia, Snowfit Pro XL. Voltage dia 220 volt V 50/60 Hz. Okey, 80 watt. Okey, dia punya power. Okey, panjang dia punya kabel ni kot. Okey, 3x5 meter. Berat dia 10 kg eh. Kuantiti satu dengan dia punya dimension dia. Okey, atas laman web dia snowfit.my. Okey, di sebelah sini, okey, sama juga dengan sebelah sana. Okey, yang ini pun spesifikasi yang sama. Jadi jom ikut aku nak buka. Macam mana nak buka benda ni? Okey. Okey, mana aku nak letak ni kabel ni? Okey, letak sini lah. Aku buka. Okay, aku hanya buka je sebab lagi sebentar lagi aku nak pergi. Nampak tak eh? Sejak lagi aku nak pergi kayu basikal ni. Jadi malam je lah baru aku test. Okay, baik. Yang sebenar lah. Okay, ni ada apa-apa tu. Aku baca lah. Okay, ni gambar dia. Okay, sebelah sini. Okay. Okay, spesifikasi rasanya sama je dengan kotak luar. Made in China. Alright, jom juga aku buka lagi. Okay, ni buku panduan dia. Kena baca dulu nanti. Aku rasa dia punya sistem ni simple je. Canggih. Okay, ni ada apa. Okay, yang ini dia ada zip. Jadi bila lepas guna, rasa dah lama nak boleh basuh lah. Lepas dah guna, rasa macam dah, yalah, dah bau kaki. Boleh basuh. Itu bahagian dalam dah. Okay. Saya buat. Okay, masuk masak. Ha? Mak dah tengah tahu kaki kan dia pakai WhatsApp. Ini yang ada dulu, lepas tu kan tahu WhatsApp lagi. Dia kena pakai. Ni tali getah dia. 5 tu lebih? 499. 5 tu lah. Kabel ni macam 2 meter lah tu orang ada bawa extension. Okay, ni punya function dia. Vibration, getaran, pemanas. Okay, ni pemanas dengan getaran. Oh, jadi boleh pilih. Nak panas je boleh, nak getaran je boleh atau dua-dua. Ni level dia punya ni. Untuk kaki, ni untuk peha kot. Okay, ni button on off.
brand dia. Terima tu mati dia. Ni, ni je tekan. Ni dia punya label dia. Start. Tekan ni je ni, start on off. Ni kau nak panas ke nak bergetar ke? Bergetar lah. Bahagian tepi ni tempat pemegang. Okey, ada 10 kg. Okey, bahagian belakang ni ada apa? Okay, ni tak tahu ada apa. Okey, bahagian tepi tak ada apa juga. Bawah ni rasa macam ada stand. Oh, ada stand. Okey. Bawah ni ada stand. Jadi kalau kita nak tinggi sikit, ah dia boleh tinggi macam tu. Okey, nanti aku try. Okey, baik. Okey, ini cara macam mana nak menggunakan Snowfit foot massage ni. Mudah je. Dia ada 4 button, E on off. Ini untuk kaki, ini untuk paha. Okey. Dan ini juga ada pemanas dan juga vibrate gegaran eh. Okey, jadi macam ni kau nak guna. Okey, mula-mula kau hanya perlu tekan button on ini saja. Bila kau tekan, okey, semua ni di setting foot. Okey, dan juga paha ni di setting pada level 1. Okey, manakala untuk pemanas dan juga getaran ni, dia tak on. Jadi korang boleh pilih. Okey, contoh. Okey, contoh kalau korang tekan 1, dia pergi kepada gegaran saja. Kalau korang pergi kedua, dia akan pergi kepada pemanas. Okey, kalau kau tekan 3, dia getar dan juga dia memanaskan. Okey, kalau kau tekan kali keempat, dia akan kembali ke mood default lah. Okey. Sama juga dengan ni. Kau tekan 4 kali, dia akan pergi kepada mood yang asal nombor 1. Okey. Menariknya, okey, kalau kau tengok sini, dia akan ada senggut-senggut. Okey, senggutan dia tu. Okey, dia punya mood. Okey, kaki ni. Okey, dia... Kau boleh tekan, kau boleh pergi, kau boleh gosok-gosok gitu. Tekan dengan kaki kau ikut kekuatan kau. Ataupun kau boleh tekan kepada level dia ni. Okay, foot. Okay, ni tadi level 1. Ni level 2. Dan ni level 3 untuk kaki. Okay, untuk permulaan, korang akan rasa sedikit geli sebenarnya. Yang tak biasa urut kaki, korang akan rasa geli. Okay, itu adalah benda yang pada aku biasalah. Alright. Kemudian, sama juga dengan paha ni. Cuma paha ni pada aku dia tak cukup grip, tak cukup kuat eh. Kalau kau tekan level 3 pun dia punya dia punya tekanan dia pun tak begitu kuat. Dan kadang-kadang kau orang akan rasa macam tak ada beza pun. Okay, contoh ni level 3, aku pergi ke kosong. Okay, dia boleh juga neutral kan, kosong. Nak kaki je pun boleh, nak paha pun boleh. Okey, contoh kalau kau nak kaki kaki je. Okey, ni sekarang kaki je yang menyala. Paha tak menyala. Okey, contoh kau nak pergi kepada paha. Tutup foot. Okey, pergi kepada paha. Okey, dia pergi buat kat paha. Jadi dia taklah kedua-duanya jalan serentak. Kalau kau rasa kaki kau geli, kau boleh tekan untuk paha sahaja. Okey, dia ada 3 level. Okey, pada aku dia bukannya lagi kuat, dia cuma lagi cepat. Level tu pada lebih kepada speed berbanding kepada grip. Okay. Alright. Masukkan kaki. Okay. Menariknya dia punya ni adalah limit 15 minit sekali pusingan lah. Jadi kalau kau contoh lah, kau tengah urut tu tertidur, tak adalah sampai sejam kau tidur tu dia punya massage terus berjalan. Mungkin takut ada efek-efek lain lah. Okay. Jadi dia 15 minit. Maksudnya kau boleh rehat. Kemudian kalau kau nak buat lagi, buat lah. Okay. Tapi aku masa mula naik ni memang dia geli lah kat tapak kaki. Okay, lagi satu, dia ada dua ni, tapi bahagian belakang je yang ni yang bergetar. Okay, yang bahagian depan ni pada aku tak, dia tak bergetar. Okay, tak silap aku dia tak bergetar. Ataupun mungkin aku tak perasan lah kesan getaran dia ni. Okay, sekejap lagi aku try buka ni, tengok. Okay, tunjuk kat korang. Okay, jadi yang lainnya pada aku functionnya senang, tak terlalu complicated. Okay, tapi kalau guna pemanas ni aku rasa agak panas lah. Setengah orang mungkin tak selesa, aku pun kurang selesa. Aku suka guna vibration lah. Okay, ingat tu. Dia bunyi pun tak bau kuat, kecuali kalau kau vibrate lah. Vibrate dia akan ada keluar bunyi. Kalau tidak, dia tak berbunyi pun lah. Okay, lepas tu macam kaki ni macam dia taklah terus masuk, macam keadaan masuk kasut eh.
Jadi kadang kau nak ni ke, nak kat sini ke. Jadi sebenarnya tu pulang lah, just mana kesesuaian. Kau nak diurut dekat bahagian mana. Okay. Okay, jap aku tunjuk bahagian dalam dia eh. Okay, bahagian dalam ni dia ada zip. Boleh buka dan boleh cuci lah. Kalau kau dah guna banyak kali, dah bau kaki, buka je. Okay, kemudian aku nak sebenarnya nak tunjuk bahagian dalam ni ada apa. Okay, alright. Itu bahagian dalam dia eh. Jom aku buka. Ada tiga. Satu. Okay, dua. Tiga. Aku rasa yang ni macam, mungkin dia hanya bergetar je. Dia tak. Ni jom kita tengok. Okay, tengok macam ni dia berjalan. Okay, yang ini berjalan macam tu. Okay, dia mengepit kaki kau. Sebab dia ni mungkin sponge. Jadi korang mungkin rasa tak apa-apa nak rasa lah dia punya ni kan. Okay, ini bergetar. Okay, dia sebenarnya berjalan yang ini je. Yang depan ni pun aku tak nampak apa fungsi dia. Okay, dia sebenarnya yang tengah ni menghidup. Yang tengah ni saja yang menghidupkan ni. Yang ni dia lebih kepada getaran. Tak silap aku ni lebih kepada getaran. Okay, aku tekan vibrate. Okay. Okay, betul. Yang tengah ni dia vibrate. Yang ni setakat ni aku tak nampak. Okay, jap. Alright, yang bahagian depan ni pemanas. Okay, depan pemanas. Tengah ni urutan. Okay, yang bahagian belakang tu adalah vibration. Okay, kalau kau ni nampak dia bergegar, berpusing. Okay, jadi sebenarnya kaki kau nanti bila kau letak dalam ni, okay, bila kau letak dalam ni, kau sendirilah golek-golekkan kaki kau nak bahagian depan ke, belakang ke, tengah ke. Okay, yang kau tentukan. Okay, yang ni panas. Panasnya dapat depan lah. Vibrate di belakang. Okay, yang ini dia akan pusingkan ni. Okay, sebab dia punya ni agak lembut, jadi sebenarnya kadang kau tak rasa dia punya grip lah. Okay, bagus jugalah. Okay, jadi itu je review aku tentang Snowfit Foot Massage. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.